Halo guys, jadi gue habis belanja ya, habis belanja dari pasar nih, lagi mau naruh buah-buahan. Buah-buahan guys. Ini tempat gue dagang sini. Assalamualaikum. Nah, gue udah sampai nih di dalam kantinnya, sekarang lagi mau pajang buah. Ini gue pajang apa dulu, gue udah masuk sini, tinggal pajang mana, ini warung gue ya. Ini warung gue tinggal pajang dulu di sini nih, tinggal pajang biar lengkap ya, oke. Sip, oke. Nah, akhirnya gue udah pajang, guys. Udah pajang buahnya, udah pajang belanjaannya. Tinggal dagang ya. Yang penting kita semangat tiap hari, semangat terus berdoa ya, semoga laris, banyak yang beli. Amin ya Allah. Lesang bro, lesang. Hai guys. Jadi kalau lo mau usaha kayak gini ya, warkop ya, warung kopi Indomie gitu, sebenarnya yang penting satu modal, satu tempat, tempatnya yang ya yang strategis lah ya. Lo bisa perkirakan dulu tempatnya itu tempat yang jalan hidup enggak gitu. Kalau mau di pinggir jalan ya, kalau mau di perkantoran, perkantorannya banyak nggak karyawannya gitu. Kalau bisa nyari yang tempat yang sewanya murah ya. Nah, jadi lo harus imbangin antara modal sama pendapatan. Pokoknya bisa lo puter deh uangnya buat belanja lagi besok, terus ada sisanya lo kumpulin gitu. Jadi yang penting lu kalau mau usaha kayak gini, jadi kalau misalkan lu pendapatan lu ada terus sisanya, sisa belanja lu, berarti itu udah jalan ya, udah bisa ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan lu nombok terus, nah minimal 2 minggu lah ya. Terus maksimalnya, maksimal banget sebulan setengah lah. Lu mendingan mundur aja, jangan terusin, soalnya lu bercuma ntar tambah rugi, tambah nombok gitu kan. Udah maksimal sebulan setengah lah, maksimal kita coba. Kalau kuat ya 2 bulan gitu, kalau ada modalnya buat nombokin, buat modal pertama, modal kedua gitu ya. Sebenarnya sih kayak gini mah untung-untung, rugi-rugi ya. Kalau kita ada tempat, nah penting lu ya ikhtiar lah, doa, usaha, berdoa gitu ya. Oke, lanjut lagi. Iya, jeruk. Oke, pelanggan kita ini bos, I'm sure alright. Thank you my friend. Langganan puluhan tahun ini mah. Oh, puluhan tahun, panjang. Asik. Ya, thank you. Siap bos, jangan lupa subscribe. Oke. Wis, yo. Alright. Apa aja ada? Apa aja. Siap bosku. Yo. Waalaikumsalam.
Mas, es batu, Mas. Mau minum, Mas. Gue guys, nih ya. Ini gue lagi sama temen gue nih. Yo, wow. Ini teman gue, guys. Jadi kita nih tadi barusan pada blender, jadi kita bisa langsung buayang. Gelasnya banyak, gelas. Gelasnya berapa gelas? Gelas banyak, ada ratusan. Nah, ini gelas ini. Ini mesinnya dua, gelas blendernya berapa? Dua. Ya dua. Nah, ini mesinnya dua, ini gelasnya berapa? Ada banyak nggak? Mana? Udah sama apa lagi? Emang air tak? Ya. Udah dicari. Belum kata aja semua apa? Kopi hujan. Iya. SKM. Kalau SMA, kalau alang, hanya bro. Belilah kopi susu mang kembar, rasanya seperti babi ngepet. Ya guys, nih ada customer gua yang selalu beli tiap hari, malah nih tiap hari beli. Bang, namanya siapa, Bang? Saya Mardani Lestaluhu, panggilnya Mardani, Mas. Mardani, saya kerja di mana, Bang? Saya sih kuliah ya di BLT. BLT ya. Nah, jadi dia tiap hari jajan di sini ya, Bang ya? Alhamdulillah. Gimana? Sih. Pelayanannya gimana? Orangnya baik-baik ya, anak buahnya bagus sih. Pada ini ya, pada apa? Welcome. Maksudnya menyapa kita, melayan dengan baik. Kadang kalau kita pun suruh mengantar, kita nggak bisa, mereka mengantar. Gitu. Ya lumayan sih sesuai dengan harga ya. Terus masakannya enak nggak? Gimana bikinannya? Kalau jus gitu pas nggak apa gimana, Bang?
kalau jus itu pas banget ya. Yang saya suka tuh kayak alpukat gitu ya. Terus jus apa? Jus jeruk gitu. Itu enak semua sih. Bagus sih. Di sini juga jujur ya, orangnya jujur-jujur. Kalau kita lupa kembalian, mereka balikin, kita lupa gitu kan. Oh, udah ngalamin udah. Udah. Mereka pasti mencari kita dan mengembalikan kembaliannya gitu. Asik-asik lah pokoknya. Kafe Kembar itu best of the best. Pokoknya alamatnya di mana, Bang? Ntar orang-orang pada kesini nih. Kalau biar alamat sih tepatnya sih di Gedung BSG ya. Gedung BSG Jalan Abdul Muiz Petojo Utara nomor 40. Pokoknya depan lampu merah percis lah. Nomor 40 itu gede ya. Wisma BSG. Adanya di belakang gedung dia, di kantin. Kantin kita makan bersama, lihat lah ini. Mana luas sekali. Kalau buat kita makan. Karena ini lagi PSBB. Iya, sebenarnya lagi PSBB aja sih. Kalau enggak PSBB mungkin kita bisa nyaman di sini, ada bangku-bangku ya. Seperti lesehan. Nongkrong. Iya, nongkrong kita. Nah, bercanda ria di sini sambil makan. Pokoknya mantep banget deh. Pokoknya kalian jangan lupa kesini, mampir ke Kafe Kembar, ke bosnya Rizal ya, orangnya asik. Dan kalau kalian di sini, kalau kalian di sini Pujasera, iya, kantin Pujasera, kantin Pujasera. Kalau kalian belum punya uang apa, tinggal bilang aja ke Om Rizalnya, mungkin ya insya Allah dia baik hati sih. Terus ya, di sini juga banyak. Banyak yang jualan juga ya, Bang? Banyak yang jualan juga, cuman kita gado-gado ada. Iya, gado-gado ada. Terus ayam ojolali, Mbak Sulasi, masakan Medan, Romani, geprek. Iya, ayam geprek, Chinese food, ada komplit lah. Cuman kan nanti kalian suka yang mana yang kalian suka, yang kalian tinggal pilih. Cuman kalau aku sih, Kafe Kembar ini orangnya, ya bisa maklum ya, kalau kita nggak punya uang, mungkin bisa ngomong sama Kasbon. Om Rizal, iya. Tenang. Bisa besok atau bisa. Thank you. Okay. Thank you, Bang. Yeah. Ntar kita liput lagi, Bang. Makasih udah sama-sama mau diliput ya, Bang. Iya, yeah, semoga okay sukses ya, Bapak. Okay. Rizal selalu jaya. Semangat selalu. Semangat perdagangan. Iya, yeah, sip. Hey guys, nah sekarang lagi gue lagi beres-beres biasa. Tadi kan udah bikin apa namanya kayak kegiatan sehari-hari gue, bikin senang gitu ya. Sekarang sore udah jam 4 sore udah waktunya tutup ya, waktunya udah. Ini lagi beres-beres. Udah mulai beres ya. Gue biasa suka ngobrol sama Bang. Siapa nama Bang? Arif. Bang Arif, dia jualan apa nih, guys? Saya jual dinsum, somay dan cilok di Wisma BSG, kantin Wisma BSG. Main dong. Main dong di sini. Alamatnya? Nih? Alamat kita di Jalan Abdul Muiz nomor 40, Jakarta Pusat. Kalau ente tahu di dekat Monas, belakang Kominfo atau Dirjen Perhubungan Laut. Di sini samping saya sekolah JP. Samping sekolah JP. JP ya. Nah, di sini Jakarta. Saya juga sama rekan saya nih, Bang Rizal, iya, yang punya Kafe Kembar. Kembar ya. Jualan jus-jus segar. Mampir guys, iya, pokoknya nongkrong. Panas-panas nongkrong sini. Mantap, tempatnya nyaman, minum enak. Ada. Iya, minum-minuman segar banyak. Mau ngemil-ngemil Indomie ada. Saya juga ada dinsum. Dinsum. Terus banyak makanan jus makan lainnya. Jualan apa aja sih? Ya, pokoknya saya jual dinsum, somay, cilok, dan ada insya Allah nih ada pecel ayam atau pecel pakai telur. Coba ya. Mampir guys. Mampir. Pokoknya mampir lah buat subscriber ya. Iya. Kalau udah tembus 1 juta kita. Iya, pasti. Free ya? Ada free lah buat teman-teman sahabat-sahabat netizen-netizen di sini ya kan. Ayo mampir. Oke. Pokoknya tetap semangat ya kan, masa pandemi ini bismillah mudah-mudahan lewat ya. Kita Amin. Tetap bisa usaha dengan lancar, yeah, teman-teman bisa kerja dengan lancar juga. Jadi kita kasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, guys, makasih banyak. Oke, kita pulang ya. Kita tunggu ya. Yeah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tunggu ya di sini ya. Bukanya dari pagi. Dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Sip. Pokoknya mampir, kecuali Sabtu Minggu atau libur nasional. Bebas, ya. Area smoking juga. Iya, smoking bisa. Pokoknya nyaman deh guys. Mampir ya. Sip. Kita tunggu nih. Oke. Di Kafe Kembar sama Kedai Kukusan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.